Kowe nek poso awan mangan-mangan bengi aja mangan nek iso. Nek iso bar mangan aja turu. Siapa? Cuma sulan, Bang. Roti 2 jam. Kowe turu. Roti 2 jam. Bar mangan mangan-mangan. Mas Wahid mau pening. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah, akhir-akhir ini kami sering kumpul untuk efektivitas produksi video. Efektivitas produksi video. Sebentar, cut dulu. Ada Toretto lewat. Nah, kami semua sedang berpikir ini sampai tidak istirahat siang. Bagaimana setiap pergerakan kami itu terikot. Artinya timnya Agus ketika berburu terikot, timnya Brandy ketika berburu terikot. Selama ini kan kalau saya bergerak baru direkod. Saya pengen nggak seperti itu karena tetapi tadi dibantah. Tapi kan PMO sembata siapa ya? Ipul ya. Tapi kan kalau apa mau Bang? Terikot enggak ada Mas Wahid. Tapi kan kalau direkod enggak ada Mas Wahid. Kurang greget. Enggak mungkin teman-teman karena sekarang alhamdulillah ada aktivitas lain yang harus saya kerjakan, yaitu fokus di kantor yang juga membutuhkan waktu, ya? Waktu saya di sini. Kenapa? Karena kalau saya tiap hari di jalan kantor yo, pada jalan kan untuk manajemen konten itu menjadi lebih baik, butuh saya juga gitu. Jadi sekadar seadanya dulu ya teman-teman, nanti hostnya tidak selalu saya, tapi kami usahakan perbanyak video perguruan. Itu hari ini Brandy dan Banipul mau ke Temanggung. Betul. Cek Innova V 2004 manual bensin 90 juta. 90 juta saja. Kalau memang oke langsung sikat. Karena uang sudah masuk. Murah. Tetapi kalau yang pesen enggak mau akan dibeli om second. Teman-teman doakan semoga lancar. Ini sudah lebih dari jam 12, sudah lewat zuhur. Semoga semuanya lancar. Amin. Ketoke enek. Kemarin juga mbok pake berdua apa isi bensin toh? Iya. Kok full kan isine. Solo Tigo iki entek, Pak. Ya wis santai, Pak. Lah songo. Santai. Ngene, sanu gampang. Ini kan bebel istirahat siang. Bebel. Makan siang nanti semua yang tanggung. Kalian makan di mana? Nota biayanya aku yang bayar. Jangan kas saja di tempat depan. Tunggu nanti. Tunggu nanti. Tunggu nanti. Tunggu nanti. Siap siap. Tunggu nanti akhir. Saya kira kamu. Tanggung aja lah. Kipro. Mau orang. Orang atas. Mangan 100. Bensin 100. Bensinnya jack slat. Aja sebius. Mangan 100. Bensin 100. Saya main kue dewe, Pak. Kali pancur. Terserah. Terus gue aja. Ya. Terima kasih. Mas Azan dandan Mas Azan. Mas Azan 700 ya. Iki memanfaatkan keadaan iki. Iki jarak dekat kok 1 second. Ini kita kawan miskin tenaga. Halo teman-teman, jadi hari ini kita ada tugas dari Mas Bayu Ngawi untuk mencarikan satu unit mobil impian keluarga beliau. Mobil yang tidak terlalu mahal, yang nyaman, yang bandel. Waktu itu konsultasi dengan saya dengan dana maksimal paling tidak 95 plus ya cadangan untuk perbaikan sekitar sekian juta lah ya. Ya mungkin maksimal untuk perbaikan 5 juta. Jadi kita punya budget 90 juta teman-teman. Oleh sebab itu kita ngobrol karena beliau tidak ada masalah dengan BBM ya kan. Karena kadang-kadang orang takut dengan BBM. Agak boros sedikit. Sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak begitu boros sih. Akhirnya saya rekomendasikan untuk Innova karena di Ngawi saya tahu benar nggak semua jalannya halus. Karena saya juga orang Sragen. Ya jalan di tempat simbah itu separuh halus separuh elek gitu teman-teman. Jadi saya pikir kalau Innova sudah cukup masuk lah. Kalau Panther juga sebenarnya masuk, cuman karena pertimbangan interior dan desain, jadi akhirnya jatuhlah pilihan ke Innova. Innova beliau minta untuk plat Jawa Tengah. Oleh karena itu saya minta bantuan dari tim Jawa Tengah yang menguasai wilayah Jawa Tengah. Karena saya dengar di sini tuh banyak gangguan, gangguan mistis. Jadi yang menguasai gitu-gituan tuh Bang Ipul. Oh, gimana lagi? Saya harus minta bantuan Bang Ipul. Akhirnya ini saya dan Pak Gufur
Bang Ipul berangkat untuk berburu Innova di Temanggung dengan target tahun berapa, Bang? 2004 V ya? Sorry, 2005G. Ternyata 2005G. Saya pikir V karena dalamnya boot panel, ternyata itu upgrade-an. Karena saya cuma lihat sekilas. Jadi 2005G manual dengan harga 90 net ya, Pak. Aku lali aku, 90 net. Enggak tadi habis kok, lali aku. Iya, kita lihat nanti seperti apa kondisi di lapangan. Kalau memang oke ya, enggak pikir panjang lah, menurut saya juga hitam, Pak. Dia masuk kalau di harga di Jateng, teman-teman. Eh, mancing cuy. Gendi. Lurus aja. Nomor nomor sekolah. Iya. Kan aku enggak ngerti, Bu. Tempohnya lurus aja, Wong. Kan aku ngisi tengah-tengah aja kene. Lah iki sing duwe wilayah kene ya. Soalnya biyen mantanku daerah kene. Di mana? Di mantan, Bu. Mantan kades. Lapar, Bang? Iya, lapar. Ganjel dulu sama kita gorengan. Kita beli dulu gorengan di Bandungan, teman-teman. Ini ada gorengan. Ini Pak Gufur beli gorengan. Aku memang tuh ora iso ya. Nang motor ning ngono. Lawane di sini. Kuwi nang kok. Buri-buri. Makan itu tangan kaki. Dek, gorengan, Dek. Nek gorengan, Dek. Buka kacanya, Bro. Kan, Bro. Kunci. Ber ini. Kafe. Ijo piye iki? Mangan ono pulut. Pulut bahasa Indonesia ini apa? Jenenge apa ya? Getah. 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 Rasa anu nempel ya. Mangan onongko, mangan gorengan. kan namanya gorengan. Ini tak mau gorengan nih. Iya. Sudah lewati alun-alun Temanggung, cuman saya juga nggak tahu ini lokasinya di mana. Saya lihat sih di Bang Ipul itu masih 3 kilo, Bang, ya? Yes. Berarti paraan. Madura. Berarti paraan Temanggung. Paraan Temanggung kita bisa lewat Gunung Pati sebenarnya, teman-teman. Sukorejo lewatnya. Sukorejo, nanti lewat Boja, terus Gunung Pati lebih dekat. Yakin. Teman-teman, kita sudah sampai di lokasi. Ini showroom. Saya sering lihat sini sih, ini kan jalur mudik dari Semarang ke Banjarnegara. Ini posisinya antara Parakan dan Temanggung. Kita lihat dulu aja kayak apa unitnya. Kalau memang bagus ya kita ambil aja, wong. Masuk pasaran kok 90 juta. Cekidot. Sudah kita cek, teman-teman. Sedang kita komunikasikan dengan pembeli kalau misalkan memang oke, kita lanjut. Kalau pembeli belum oke, kita nggak berani tawar menawar. Karena ini kan bagaimanapun juga kita hanya diberi amanah atau dititipi untuk mencarikan. Jadi tetap keputusan di tangan kita, di tangan. Nah, jelas kita sudah lihat unitnya, kita sudah cek, kita sudah tahu kondisinya. Dan ini ada vlognya. Oke. Ya, kita tak coba carikan, gih. Yang penting, plat Jawa Tengah, kondisi sehat gitu gimana, Pak? Plat Jawa Tengah. Tidak apa-apa. Tidak apa, gih. Jawa Tengah tidak apa-apa. Yang penting kondisi sehat. Warna silver, hitam, gih. Silver atau hitam. Cuma kemarin kan permintaan orang tua pengennya itu warna silver atau warna grey. Oh, nek gini tahun 2004 belum ada sih, Pak. Gila, gini kemarin. Ya, Pak Leman terus sih, biasanya 2010-an kan? 2008 ke atas, ya, 2009. Ya. Bismillah, ini ada silver di Sleman. Mintanya 88 juta, ya. Oh, iya.
Ini tak coba telepon dulu nggih. Oke. Nggih. Nggih, Mas. Baik, Pak. Nggih, nggih. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman, kita tadi belum deal karena buyer itu mau minta kita untuk mencarikan opsi, tapi kayaknya nggak enak. Jadi dengan bahasa yang sangat halus, saya bisa menangkap karena bagaimanapun juga itu uang nggak sedikit. Kita carikan sampai dapat, teman-teman. Tak telepon ini dapat nih, dapat ya. 2004, 88 juta nih. Jong bro, jong malah gigir. Teman-teman. Hah? Oh iya, ding. Teman-teman, akhirnya kita makan. Ini rumah makan langganan bapak ibu saya. Dulu kalau mudik ke Sragen mesti mampir sini. Pernah agak lupa-lupa ingat, saya masih kecil SD kayaknya. Karena lapar dari Banjar, belum makan. Sampai sini tuh sampai tanduk piring ya, nasi 2 piring loh di sini pas kecil. Itu dulu ini saya ingat banget bangunannya masih dari bambu-bambu gitu. Sekarang sudah bagus banget. Sudah sekian puluh tahun yang lalu. Dan mbiyen ngomong tanduk 2 piring mangan pakai kecap. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah makan di tempat tadi. Kita tadi di jalan antara Pering Surat ya, dekat Pering Surat itu. Kita dapat info 2, yang satu di Pekalongan dengan harga 100 juta net manual. Yang satu di mana, Bang? Di Secang, Secang. Bantul, Cewon, Cewon. Bantul, teman-teman. Jadi kita di Temanggung ke Bantul sekitar 70-an kilometer. Ya, 2 jam ya. 2 jam kita ke sana. Infonya unitnya bagus, warnanya silver manual G. Innova manual G ya, silver tahun 2005. Net 90 berapa? Saya 95. 95 cek dulu. 95 juta suruh ngecek dirinya dulu. Karena sekalian kita berburu, biar semoga hari ini clear. Mungkin nanti kita akan pulang sampai rumah ya agak malaman. Bukan agak, malam. Malam, semangat. Drivernya udah ini nggak kuat, ini gak sudah tahu. Ganti co-driver ini. Udah teler. Teler ini. Saya sudah dari pagi ya kerjain. Aku juga dari kemarin. Iya, dari kemarin. Aku dari beberapa tahun yang lalu. Dari pagi. Nyampe Jombor, Jogja juga, bro. Jalan kita masih 20 km ya, belum? Tetap tonton sih ya. Tetap tonton sih. Wis ora fokus, bro. Pokoknya sekolah lah ya, tonton wey. Target kedua di Sewon, Bantul. Pemancara sih meyakinkan. Nah itu tersangkanya itu nyonya nyanyi wey, nyonya nyanyi. Lagi lagi. Nih, lurus ke kanan. Setelah 600 meter, terus kanan untuk melanjutkan di jalan Ring Road Utara, Jalan Siliwangi. Very children. Aw, ya, ya, ya. Iya. Mas Ren kita dari tadi tuh semangat banget semua. Enggak tahu. Kayak biasanya dia itu berburu itu semangat seperti ini. Di sana itu eling bojo we. Enggak, sebenarnya lama banget dia berburu itu sebenarnya. Oh, lama banget terus kan. Dia tadi bilang katanya mau itu mau sekalian ngecek ranking ya. Soalnya ini, soalnya ini aku sebenarnya tuh ngantuk. Makanya tak hibur. Orang ngono aku. Isa ayo tuh tak kendenane. Oke, nyetir. Aku ki perhatian we kalian aku. Pak, menghibur diri sendiri itu lebih susah. Hampir sampai nih, Pak Bren. Halo teman-teman, kita sudah mau sampai. Ini jam 6 lebih 17. Berapa kilometer lagi, Bang? 120 meter. Hah? Masa? 120 meter. 120 meter lagi kita sampai. Saya sudah gak sabar pengen lihat unitnya. Kalau memang benar-benar bagus, berarti misi kita
selesai nanti kita bawa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga benar-benar bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Harapan kita hari ini ya cuman ini, teman-teman. Loh, mana? Ini nih, sektor Sewon, sir. Oh, ya wis. Di sektor Sewon. Ini di sekitar jalan ke Indomaret. Iya, udah dekat Parang Tritis ya. Udah ya, ngono. Wis. Ngomong terus. Udah deket ya. Ini udah deket nih. Indomaret poin, orangnya naik kono. Tinder poin. Ya itu. Lah ini Tinder Maret. Saya di Gang Polsek Sewon, Pak. Sektor Sewon. Ampel. Ya. Wes. Ya, Dokter. Dokter. Yo. Ini enak rasane lu. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah deal Innova manual 2005 plat AB punyanya Pak Polisi, dinasnya di Jogja sini teman-teman. Itu mobilnya tuh. Jadi itu tadi kita deal Innova manual 2005 warna silver plat AB pajak hidup. Memang mobil ini harapan dari Pak Bayu, bapak yang memesan ya, bapak yang jadi kan ini ibunya ceritanya masih gerah, jadi mobil ini akan digunakan untuk akomodasi mengantar ibunya. PR-nya hanya di ya paling ya dikit-dikit di atas ada dekok, tapi pilar semuanya aman, belakang nggak ada bekas tabrak, depan nggak ada bekas tabrak, bodinya juga aman, nggak ada insiden apa-apa. 95 juta rupiah. Setelah ini kita lanjut pulang ke Semarang. Masih nggak ono. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Doakan terus semoga pemburu mobil impian tetap eksis, tetap jaya, tetap karena ngomong malah ngeblank. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Doakan kami semoga tetap solid, tetap semangat, sehat selalu, bisa membantu teman-teman semuanya yang ingin minta bantuan untuk dicarikan mobil.
dan mobil yang kita cari di lapangan tersedia. Sekali tembak kalau bisa dapat itu teman-teman. Begitu, terima kasih sudah menonton akhir. Sampai ketemu di video lain, di vlog lain, di channel YouTube Mas Wahid. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.